Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah sahabat, di sini Mimin punya kabar bahagia nih soal rating Lida semalam ya, Rabu 19 Mei 2021 ya sahabat, yang masuk 10 besar. Kira-kira seperti apa beritanya? Simak videonya sampai habis ya. Oke, baiklah sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari akun Instagramnya Mas Eko Chandra ya sahabat, yang mana dalam unggahan TikToknya dan Instagram miliknya mengunggah foto bersama Leslar, Lesti dan Rizky Billar ya. Masya Allah, cantik banget dan ganteng banget ya kesayangan kita ya sahabat. Yang mana dalam unggahan Mas Eko Chandra dituliskan caption, sehat selalu buat kalian berdua ya, dilancarkan, dimudahkan semuanya ya. Dedek Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar, kalian best, best, best katanya. Masya Allah, banyak banget ya yang sayang kepada kesayangan kita ya sahabat Lesti dan Rizky Billar ya. Yang mana dalam unggahan Mas Eko Chandra banjir komentar ya, seperti dari Etalia underscore Swina mengatakan, amin. Makasih Kak Eko doanya buat kesayangan kita Leslar. Buat Kak Eko juga sukses sehat selalu juga katanya ya. Masya Allah. Komentar lain juga mengatakan, makasih banyak Mas Eko udah ngasih vitamin katanya ya. Makasih Mas Eko sudah mendoakan, sayang dan support kakak sama dedek. Doa yang sama juga buat Mas Eko. Tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik ya untuk kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar. Dan lanjut untuk kabar berikutnya, di sini datang dari Lesti Fashion yang mana dalam unggahan ini mengunggah harga baju yang dipakai oleh dedek Lesti ya beberapa waktu lalu ya. Yang mana di sini tertera ya harga yang dipakai dari dedek Lesti dari Sky Boutique ya, senilai 11 juta rupiah tuh. Masya Allah ya, apalah daya baju Mimin nih, cuman 100 ribu melihat ini menangis ya sahabat. Masya Allah ya. Yang mana dalam unggahan ini ada komentar dari @novia.andriani mengatakan, 11 jetong dipakai sekali doang katanya ya. Masya Allah, pokoknya bukan kaleng-kaleng ya kesayangan kita Lesti Kejora ya sahabat. Masya Allah. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, di sini saat live IG Bang Eno, di sini ternyata ada Markona yang mengajak live bareng Bang Eno tuh. Namun sang Markona tersebut tidak berani menunjukkan mukanya ya. Markona yang bernama Mila tersebut mengatakan soal hubungan Lesti dan Rizky Billar yang dianggapnya Rizky Billar tidak cocok untuk Lesti katanya ya. Di sini Bang Eno menantang sang Markona tersebut untuk menunjukkan mukanya ya sahabat. Kalau bisa menunjukkan mukanya, Bang Eno kasih jempol tuh katanya, jagoan kata Bang Eno. Namun Markona tersebut tidak memberanikan diri untuk memperlihatkan mukanya tersebut ya. Dan yang mana dalam unggahan live IG Bang Eno di sini banjir komentar ya para sahabat, yang mana di sini datang dari akun Instagram @aforable mengatakan, belum berani gitu mas kalau nunjukin muka baru jagoan katanya ya. Sumpah kaget gua waktu dia berani ngomong kayak gitu, astagfirullah. Tak hanya itu, komentar juga datang dari @yanisuryani.is62 mengatakan, gila ya beraninya dia nantangin live bareng, ternyata beneran live. Mukanya doang kagak ada, item kaya hatinya katanya ya. Masya Allah nih, ada-ada saja nih yang Markona bikin ulah ya sahabat Leslar. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya para sahabat, di sini datang dari @sobat_tv_indonesia ya,
Yang mana di sini dalam unggahan Sobat TV di sini ada rating untuk konser Lida Top 21 untuk Rabu 19 Mei 2021 tuh, Masya Allah ya, konser Lida berada di 10 besar ya, dengan diurutan di 9 ya sahabat. Masya Allah ya, pokoknya best nih ya untuk kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar yang sudah menaikkan rating Lida ya sahabat. Tentunya dari unggahan ini dari para warganet pun merasa bahagia ya para sahabat, seperti dari @nurfitri1684 mengatakan, dan akhirnya Lida tembus 10 besar, semoga makin naik lagi ratingnya, amin. Komentar lain juga datang dari akun Instagram @leslar23 mengatakan, Lida comeback katanya ya, jauh banget naiknya ya, alhamdulillah katanya ya, makin semangat ye, Lida best katanya. Tak hanya itu, di sini juga komentar datang dari akun Instagram @iburiau mengatakan, alhamdulillah Lida masuk 10 besar, mudah-mudahan paket komplit naik terus ya katanya ya, Lida emang best ya. Dan ter the best untuk kesayangan kita, idola kita Lesti Kejora dan Rizky Billar ya para sahabat. Dan tentunya kita tetap untuk mensupport dan mendukung karya-karya mereka ya, Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan doa terbaik untuk Lesti dan Rizky Billar, semoga mereka selalu diberikan kebahagiaan dan niat baik mereka dipermudah dan dilancarkan tentunya ya sahabat. Oke, baiklah, itu saja kabar update dari Mimin kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel karena kami akan selalu memberikan info-info terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.